Oke, jadi kita lagi ada di Bang Andri Nuseri. Letaknya itu ada di pertigaan Tugu Pengasinan ya. Jadi di sini termasuk banyak loh tanaman hiasnya. Mulai dari puring, jenis kaktus juga ada loh. Di sini juga banyak tanaman gantung. Jadi murah-murah juga, udah gitu jenisnya banyak banget. Di sini cukup lengkap juga loh, media tanamannya juga ada nih. Jadi apa salahnya untuk berkunjung ke Bang Andri Nuseri? Jika kalian mau kesini, untuk alamat dan nomor teleponnya kita kasih di deskripsi ya. Lagi ngapain bang? Lagi nunggu lu subscribe. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk update-update menarik lainnya ya. Oke, jadi kita udah sama ownernya nih. Namanya siapa, Bang? Andri. Oke, Bang Andri ya. Di sini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Dari pagi habis subuh juga udah buka sih. Sampai jam 6 lah, maghrib. Sampai maghrib ya. Oh, berarti kalau misalnya ada yang beli malam, gimana? Bisa juga dilayanin, karena emang kan posisi kan tinggalnya kan di sini. Jadi bisa aja. Berarti bisa aja ya. Di sini ada jenis tanaman apa sih, Bang? Banyak, macam-macam. Kebanyakan sih tanaman proyek. Tanaman proyek ya. Ini untuk harga dari berapa sampai berapa, Bang? Variasi sih banyak, dari 2000-an sampai ratusan ribu lah kurang lebihnya. Oh, yang 2000-an ada di sini. Oh. 2000-an ada berarti macam-macam, berarti mantep ya. Mantep. Yang paling banyak dicari orang biasanya apa sih? Yang lagi banyak ini nih, kastuba. Oh, yang ini. Mawar sama piana yang di depan, gantungan juga. Oh, yang tanaman gantung lagi rame, heeh. Oh, lagi rame, heeh. Ya, oh, yang piana yang merah-merah juga ya? Piana yang paling depan. Kalau ini kastuba nih. Kastuba. Oh, ya ini. Ya, bagus nih. Ini kalau yang kastuba kisaran harganya berapa nih? Kalau kastuba 25 sampai 35.000 lah. 25 sampai 35. Oke. Ini udah sama potnya. Udah sama potnya. Udah sama ya. Mantap ya. Udah tinggal pajang aja di rumah udah bagus banget. Mantap, siap, siap. Terus ini dong Bang, ajak-ajak kita ke ini nih, tanaman yang murah-murah. Yang mulai dari 2000. Yang mana nih tanaman yang mulai dari 2000? Bisa bagus kembang. Mana? Yang mana yang ini? Namanya krisan. Krisan banyak-banyak, banyak macamnya dia. Ada yang kayak putih keping-pingan, kuning, kuning, ungu. Ada tiga warna nih. Banyak sih sebenarnya. Oh, sebenarnya ada yang banyak. Iya. Oke guys, Miana 10.004 nih. 10.004 Miana. Macam-macam. Iya. Oh, yang ini Miana juga nih ya, yang hijau. Ini Miana nih dari sini. Hah? Tapi ini Miana semua. Miana semua. Miana batik. Merah, hijau. Ini kan 10.000 4 nih. Kalau misalnya kita beli 10.000 merah, hijau itu digabung boleh? Oh, kan? Dicampur boleh. Boleh digabung boleh, ya. Dicampur. Oh. Iya. Makanya Miana jenis Miana 10.000 4 gitu. Ada bonusnya juga kalau ngambilnya banyak. Oh, ada bonusnya. Wah, wow, mantep nih. Jadi langsung aja nih ke sini nih. Pokoknya udah murah-murah dikasih bonus juga. Terus ada apa lagi, Bang? Mawar, mawar lagi bagus-bagus banget. Gitu. Mawar berapa nih? 15 ribuan mawar. Berarti 15 sampai 25 sama potnya ya? Sama pot. Ini apa nih? Kalau ini namanya keribo. Namanya keribo. Keribo. Berapa, Bang? Keribo 15.000. Oh, 15.000an. 15.000an aja. Dia awalnya hijau. Ntar berubah jadi agak putih. Putih berubah lagi jadi keungu-unguan. Wah, wow, mantep nih. Langsung aja ambil keribo nih, ya kan? Kalau ini Sabrina Black. Sabrina. Sabrina Black ini Sabrina biasa, Sabrina tapi biasa. Yang warnanya ungu. Oh. Nah, ini? Kalau yang okay. Ini sama 15 ribuan. Oh, sama 15 juga. Ribuan ya? 15 ribuan. Kalau ini rumput mutiara, wah rumput mutiara udah paling bagus nih. Nah, nih, udah rimbun banget tuh. Ah, tuh. Yang ini berapa, Bang, harganya? Ini mah 20 ribu. 20 ribuan tuh? Nah, kalau ngambil bagus, banyak juga saya kasih 15 ribuan. Wow, mantep nih. Pokoknya murah-murah nih. Udah rimbun, bagus lagi. Kualitasnya pokoknya di sini bagus-bagus. Terus ada lagi, Bang, yang lain? Oh, ini sama? Sabrina banyak. Oh, modelnya banyak. Boleh. Ini macamnya banyak ya. Kalau ini Sabrina Black. Oh. Ini Sabrina Black. Tapi jenisnya sama-sama Sabrina. Namanya masih sama kalau ini Sabrina Black.
harganya sama semua? Sama, 15 ribuan. Yang lagi rame ini. Lagi rame. Wih, ini apa nih? Petunia. Petunia. Wow, ini bagus banget itu. Banyak mekar juga tuh. Oke, buat ibu-ibu nih lagi acara arisan nih. Buat pajang ini nih mempercantik rumahnya. Bener, bener. Wah, banget. Cakep banget dah. Jadi berwarna ya rumahnya. Iya. Wah, mantap ini pokoknya ini. Ini harganya berapa, Bang? Kalau ini 20 ribu aja. 20 ribuan tuh, ya kan? Bagus tuh pokoknya. Potnya. Udah sama potnya dikasih tinggal, tuh. Udah tinggal gantung aja. Iya, tinggal masang doang ya, Bang? Iya. Oke, mantap. Terus ada lagi yang lain. Krokot Parigata. Krokot Parigata tuh. Krokot udah rimbun banget. Berapa nih krokot? Sama 20-an. 20-an. Kalau krokot Parigata itu kembangnya warna pink aja. Kalau krokot biasa ada yang warna dia kuning. Kecil banget ya awalnya ya? Kecil-kecil gitu lucu. Dia daunnya juga Parigata. Agak mahal sih dia. Kalau ini berapa? Parigata. Kalau ini sama 20 ribuan. Oh, 20 ribuan ya. Krokot Parigata 20 ribuan nih guys. Terus yang 2 ribuan yang mana, Bang? Saya penasaran nih sama yang 2 ribuan nih. Mana ini? Ini berapa? 2000. Oh, 2000-an nih, guys. Nih, tuh. 2000-an tuh. Ya kan tuh? Lengkap tuh, bagus tuh. Lili Paris Hawaii. Lili Paris? Lili Paris Hawaii. Oh, Lili Paris Hawaii. Berapa? Sama 2000-an tuh. 2000-an tuh, guys. Lengkap tuh di sini mulai dari 2000 sampai ratusan ribu. Udah lengkap, kualitasnya bagus sih, Bang. Pasti ya. Bang Andri. Yang mana lagi, Bang? Yang goceng ada? Yang goceng? Ini Sabrina nih, Sabrina goceng. Sabrina Rambosa, ini yang goceng ya, ini yang 10 ribuan. Mana? 10 ribuan. Oh, berarti yang tadi yang kecil ya? Ya, itu yang kecil, versi kecil. Ini versi besarnya nih, 10 ribuan aja. Oke, yang ini 10 ribu. Udah gedean. 5 ribu ya? Iya, ini kenopnya udah banyak banget, tinggal berkembang aja. Oh, udah berkembang nih, putih ya, semua, cakep banget. Mantep deh. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke tour serinya, Bang? Andri. Oke, kita lanjut lagi ke tanaman indoor ya, Bang. Di sini ada apa aja nih, Bang? Hipotes. Hipotes itu ada 3 macam. Ini yang putih. Ini yang putih. Ini pink. Ini yang pink, Nah, ini yang merah nih. Oh. Ada 3 ya, Bang? Ada 3 macam dia. Ini cocok buat di indoor, kayak buat di dalam-dalam rumah. Dalam rumah. Tinggal dipindah. Beli pot aja yang warna putih yang ukuran kecil lah, Bang. Sudah mantep ya. Ini kisaran harga berapa nih? Kalau hipotes bisa 15 ribuan. 15 ribuan. 15 ribuan siap, aja. Siap. Bisa langsung sekulen juga. Ada sekulen banyak macam-macam. Sekulen, kaktus mini. Kaktus mini juga bentuknya cakep banget nih. Ya tuh bentuknya. Bentuknya cakep, kualitasnya bagus. Harganya juga murah-murah pasti, Bang. Ini mah 15 ribu tuh, 15 aja. Cuma 15 ribu tuh. 15 ribu aja. Tuh. Udah sama potnya. Kalau mau lebih mewah lagi kelihatannya potnya tinggal diganti aja warna putih. Ini udah mapet ya? Udah mapet. Kalau diganti lebih mewah bisa. Bisa warna putih bagus. Cakep. Nah, kalau ini nih silver dust. Silver dust namanya. Ini unik ya. Banyak juga orang yang bilang putri salju. Iya deh, kayak ada saljunya tuh, iya. Ya kan? Silver dust. Tinggal 4 aja. Tuh tinggal 4 stoknya. Stoknya terbatas ya. Langsung aja nih ke Bang Andri Nurseri nih. Aduh. Ntar keburu diambil orang. Terus kita punya apa lagi nih, Bang? Ini mutiara. Ini mah murah 3.000. Tuh, 3.000. 3.000 aja. 3.000-an tuh. Per polybag. Iya tuh, cepet-cepet ambil ya. Kalau udah yang di pot begini nih udah 10 ribuan. Oh, udah 10 ribuan. Kalau udah di pot begini isinya juga 3, udah sama pot lagi 10 ribuan. Kalau yang kayak begini 10 ribuan dapat pot ya, udah gitu gede ya. Mantep dah pokoknya di sini. Kalau ini nih Colgate, namanya Colgate. Colgate kayak kembang matahari gitu sih. Cuma bagus banget. Nah, kalau ini yang induknya ini. Nih oh, ini induknya. Dia ada yang anakannya tuh kecil paling 5 ribuan atau 10 ribuan kalau anakan. Kalau yang ini nih 15 sampai 20 ribuan. Kalau ini induk kembangnya juga nggak habis-habis. Oh, iya. Cakep banget kalau yang ini. Mantep nih pokoknya nih ya. Ada juga di sini tuh ekor tupai. Ekor tupai gimana tuh, Bang? Ini ekor tupai. Oh, ini ekor tupai ini. Ini ekor tupai nih yang kayak begini nih. Buntut bajing ada yang bilang juga. Buntut bajing atau ekor bajing, tupai ya? Ekor tupai. Ini kisaran harga berapa? Kalau untuk harga dia sekitar 20 ribuan aja. Oh, 20 ribuan. Kalau dia maunya dipanas nih. Kalau yang ini maunya dipanas. Berarti harus kena trik ya. Kena trik matahari. Kalau di dalam kurang begitu kuat ya kalau di dalam. Kalau di dalam. Oh, ini salvia. Ini salvia namanya. Salvia. Salvia ada 2 macam. Ada yang ungu, ada yang merah. Oh, ada yang merah juga tuh di atas tuh. Iya.
Ini harganya berapa nih salvia? Salvia 15 ribuan. 15 ribuan tuh. 15 ribu. Ini udah mapotnya juga ya? Udah sama. Wah, mantep iya. Banget ya pokoknya di sini dah. Langsung aja nih guys, datang ke Bang Andri ya. Sini udah lengkap ya kan? Murah-murah dikasih bonus. Wah, mantep banget Bang Andri. Nah, ini langganan saya nih datang nih. Oh, ini langganan Bang Andri. Ini langganan saya nih, kalau belanja bisa sampai 1 juta lebih nih. Wah, wow, mantep ya, udah langganan. Nah, ya langganan habis ya, pokoknya. Iya, pokoknya, pokoknya langsung aja kemari nih. Oke, jadi itu baru sebagian kecil tanaman hias yang ada di sini. Sebenarnya kalau kalian mau ekspor lebih banyak lagi, di sini lebih banyak loh di belakangnya. Bisa kalian lihat di sebelah sana. Nah, ya kan? Oke, pastinya kalian penasaran dengan tempat ini. Jadi, langsung aja datang sini ke Bang Andri Nuseri. Karena di sini tidak menyediakan pembelian via online. Jangan lupa like, comment,